Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, selamat datang kembali di channel Laptop Tutorial. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga sehat selalu. Oke sob, di video kali ini saya bakalan membuat tutorial cara untuk menginstal aplikasi YouTube di laptop. Nah, jadi kan kalau biasa kita mau nonton YouTube itu, kita harus membuka dulu aplikasi Google Chrome atau aplikasi Mozilla. Nah, saya kasih contoh, di sini saya pakai Google Chrome. Jadi di sini kan kita harus ngetik-ngetik dulu YouTube. Seperti ini. Nah, jadi ini kelamaan ya sob kalau mau buka YouTube seperti ini. Nah, jadi di sini saya kasih solusinya supaya kalian bisa langsung membuka aplikasi YouTube-nya. Nah, caranya di sini kalian akan melihat tanda titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian di sini kalian akan melihat menu More Tools. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia itu sepertinya menu lainnya. Oke, kalian pilih More Tools, kemudian di sini kalian akan melihat menu Kreasi Shortcut. Nah, setelah itu di sini kalian bisa langsung klik Kreasi. Oke, kemudian ini kita close aja. Dan di sini aplikasi YouTube-nya langsung muncul. Nah, sekarang kita coba aplikasi YouTube-nya, kita buka. Nah, jadi ketika kita membuka YouTube-nya itu langsung masuk ke YouTube-nya. Jadi tidak lagi kita ngeklik-ngeklik lagi. Oke, sob, jadi seperti itu tutorial kali ini. Jika videonya bermanfaat, jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya. Dan sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.